hit lagi. Mantap sekali. Luar biasa. Ya, mantap sekali. Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang dan berusaha untuk jadi Black Man. Semoga kalian semua nonton video ini lebih sering dapat Black Ball, kalian jadi Black Man dan jadiin gue Black Man juga. Ya, lu harus ngajak gue jadi Black Man, lu bener-bener kalau nggak ngajak gue guys ya. Lu pedit kalau nggak ngajak gue ya. Sesama Silverman harus saling mengajak, oke? Okay? Ya, yang belum subscribe langsung aja klik subscribe di bawah tuh ya, yang warna merah. Kemudian jangan lupa juga klik notifikasi atau lonceng di samping tulisan subscribe. Jangan lupa like video ini, klik jempol kan support video ini. Jangan lupa kalau kalian itu nggak mau ketinggalan giveaway ya. Kalau kalian nggak mau ketinggalan giveaway, kalian langsung aja follow Instagram gue @riantaka ya. Yang mau beli akun bisa hubungin gue via WhatsApp. Tapi kalau belum dibalas ya mungkin gue lagi nggak buka WhatsApp atau lagi balas-balasin yang lain gitu guys ya. Oke, tolong pengertiannya guys. Ya, sekarang kita akan mengroll lagi di akun yang tidak berfaedah. Di sini ada 200.000 GP, kita akan babat GP-nya, kita abisin GP-nya guys ya. Kemudian koinnya kita akan abisin juga di The Classic ini guys. Ini berarti The Classic volume berapa ya? Part 49 kali atau berapa gitu. Udah sering kita roll The Classic guys ya. Yang part 1 kita ya pokoknya kita udah sering The Classic, tapi nggak apa-apa, kita roll, kita abisin koinnya guys. Oke, record-nya 0. Ini akun nggak pernah dimainin, kagak pernah diapa-apain. 0-0 udah kayak apaan guys ya? Udah kayak ban mobil, muter bulet-bulet. Oke, kita langsung buka squad manajemennya. Hah? Ternyata cuma ada si ini doang, kill ini doang guys ya. Cuma ada kill ini doang baiknya guys ya. Oke lah, sekarang kita langsung habisin dulu ya GP-nya. Kita langsung ke regular agent di sini guys ya. Kita habiskan dan kita akan memakai berapa detik guys? Kita pakai ilmu berapa ya? Kita mulai dari pemain back dulu kali. Kita pakai ilmu berapa detik guys? Kita pakai berapa ya? Gue lagi pengen 4 detik lah ya, 4 detik. Gue lagi pengen 4 detik nih guys. Hah? Ayo, minta item gue. Woi, item woi, bukan silver woi. Aduh. Oh, dasar lu. Yah, iya. Namanya yah. Langsung kita rilis. Aduh. Silver ball siapapun dia, si Yahya juga gue rilis guys. Aduh. Mau dia bagus kayak apa juga kita babat yang namanya silver ball tanpa pandang bulu lagi guys. Langsung dibabat, langsung kita jual ya guys ya. Oke. Iya. Polsen Musa juga siapapun kita jual itu. Ini mana silver ball lagi, silver ball lagi sih. Dasar ngeselin lu. Mabok. Orang gua butuh item dikasih silver ball dikit-dikit silver ball, dikit-dikit silver ball lagi silver ball. Kapan gua jadi black man-nya? Gua kapan dapat black ball-nya itu kayak gitu. Ayo dong, item bro. Gua minta 5 detik ini item. Ah. Ayo, item. Ayo gold ball yang naik jadi black ball. Please. Aduh, malah gua dapat Pareja tetangga gua. Tetangga gua dengan Pareja guys ya. Halo Pareja, apa kabar Pareja? Anda masuk video Pareja. Oke, langsung lagi ya, 4 detik guys, 4 detik. Ayo dong ngasih gold ball tuh yang naik jadi black ball. 4 detik malah 5 detik gua. Ayo glitch. Ya, mantap sekali. Kita ini siapa? Luar biasa. Oke, kita dapat Miranda. Miranda ini turun gak ya ke gold ball? Gue lupa guys, gue lupa. Kalian inget gak waktu gue bikin video yang PES, versi PES 4, gue nunjukin ke kalian yang bakal jadi black ball siapa aja nih. Si Miranda ini turun gak ke gold ball? Kalian komentar di bawah. Lupa gue guys ya. Seinget gue dia turun gak ya? Turun kayaknya guys ya si Miranda itu. Lupa lah gue. Kalian komentarnya di bawah si Miranda turun atau enggak. Gue masih lupa-lupa inget gitu guys. Inget-inget lupa gitu maksud gue. Iya. Ah, 5 detik malah gue. Ayo item. Yes, silver ball lagi baik. Nyanyi dulu lagu kebangsaan ke-6. Black ball mana? Black ball mana? Black ball mana? Di mana? Di mana? Di goa ya, black ball di goa diumpetin sama Konami, nggak boleh keluar. Kalau ada Silverman, black ball nggak boleh keluar gitu kan, konyol. Baru si Miranda doang yang berhasil melepaskan diri gitu. Emang Konami ngeselin gitu. Gue minta black ball, hitam. Ih, silver ball lagi baik. Biasa aja lu, muka lu nggak usah kayak gitu. Muka lu ini mukanya dia udah kayak mau ngeledekin gue gitu guys ya. Udah kayak bahagia banget kayaknya. Dia bahagia banget kayaknya ini ya. Bahagia banget ya gue kagak dapet black ball gitu. Diacuh tak acuh dia pada gue. Kan konyol gitu silver ball. Eh, item coy. Ayo gold ball naik jadi black ball. Alisson, Ederson. Aduh. Eh, kan banyak yang gold ball jadi black ball. Ada Alisson, ada Ederson Moraes. Kalau di bagian kiper tuh kan banyak. Kasih gue tuh yang bakal naik jadi black ball kalau ngasih gold ball. Hey. Ayo 4 detik lagi. Iya yeah. Ayo dong, item. Makan tuh cabe lu, campur sama bawang lu makan, bawang merah sama cabe ya, nggak usah minum dah lu ya.
Majen-majen lo. Aduh, belum diselepet-selepet ya Bang Maeli nih guys ya. Bang Maeli kalau udah selepet-selepet Marco, waduh bisa manyun lu cuy ya. Bisa manyun, bisa bibir lu jontor bro kalau dikelepet sama doi. Aduh, makanya jangan silver bro, jangan dateng mulu. Mau dikelepet lu. Ayo hitam lah. Hitam. Ih, silver bro lagi baik. Aduh. Langsung kita rilis. Kita langsung babat, kita langsung rilis. Kita babat, kita rilis gitu guys. Babat, rilis, babat, diris tuh enak gitu guys ya. Silver Ball, rilis, sebuang ya. Paulsen Musa, rilis. Kepa, rilis. Semuanya rilis. Siap, mantap, luar biasa. Tapi yang jadi masalah Silver Ball mulai yang datang gitu. Sampai capek gue geng ngerilisnya nih. Gomez. Aduh, kita langsung rilis guys. Sekarang kita beralih ke pemain tengah guys ya. Kita beralih ke pemain tengah. Di sini gue mau menyanyikan lagu kebangsaan yang ke berapa guys? Kelima, jurus Tetel guys ya. Tetel. Hitam, glitch. Ya, mantap sekali. Luar biasa. Ini baru greget-greget ahoy, greget asik. Black ball lagi, black ball terus. Siapa ini? Siapa kita? Kita ini siapa sih? Luar biasa, mantap. Uhuy. Oi, kita dapat Mkhitaryan guys ya. Oke, kita tadi udah dapat si siapa? Miranda, kemudian sekarang Mkhitaryan. Wow, mantap ini black ball terus. Kenapa gua tahu glitch? Karena ciri-ciri glitch adalah saat kalian touch, bolanya itu nggak langsung pelan kan. Biasanya kita touch kalau normal ya, itu biasa langsung memelan gitu. Maksudnya langsung lajunya tuh pelan. Kalau bakal muncul glitch, dia malah ngebut gitu guys. Pas di touch malah ngebut dulu gitu. Berarti itu bakal muncul glitch black ball atau glitch gold ball atau glitch silver ball seperti tadi gitu guys ya. Begitu ciri-ciri glitch tuh, lu touch dia ngebut. Glitch! Jempil kayak upil terkipir-kipir. Aduh, nyempil kayak upil terkibir-kibir. Kanan kirinya black ball kagak. Muncul satu acan. Aduh. Nah, tadi kalian bisa lihat ya guys ya. Yang pertama dapat Miranda glitch geser. Yang kedua Mkhitaryan glitch lagi. Ya glitch terus ya. Hidup gue penuh dengan glitch ya. Glitch. Eh, hitam lagi bro. Hitam lagi, minta hitam gue. Minta hitam dikasih kayak gituan lagi. Langsung kita jual. Langsung kita babat. Oke. Gua lebih sering itu glitch gold ball, kalau enggak glitch black ball, glitch silver ball pernah, tapi enggak terlalu sering. Nah, tadi gua dapat glitch silver ball gitu ya. Jarang-jarang glitch silver ball gitu. Oke. Ha. Ayo dong. Black ball lagi coy kayak tadi. Ayo, gold ball naik jadi black ball. Ayo. Aduh, si Chalhok Nong itu enggak naik, cuy. Malah kerilis. Aduh, gua gak konsen nih. Aduh, ampun gua. Aduh. Malah gua rilis gold ball, konyol. Gua gak konsen, guys. Malah kepencet rilis. Aduh. Mabuk. Kenapa ini? Aduh. Kenapa bisa seperti itu ini? Rilis malah gold ball gua rilis. Silver ball ini rilis. Aduh. Glitch lagi. Mantap sekali. Luar biasa. Glitch terus. Mantap banget ini, guys. Glitch terus. Selalu glitch. Siapa ini? Kita ini siapa sih? Mantap, pala lu aja yang gak mantap. Luka Modric, man. Ya, Luka Modric, cuy. Ya, siapa yang gak kenal dia, cuy. Hey. Greget-greget asik, greget ahoy. Kita udah dapat glitch geser Miranda, kemudian tadi glitch silver ball si Mkhitaryan, kemudian glitch lagi. Emang 4 detik tuh greget-greget ahoy, greget asik itu 4 detik di pemain tengah ini. Mantap sekali ya, guys ya. Kita dapat glitch mulu. Oke, sekarang sisa 50.000. Sekarang kita beralih ke pemain penyerang. 50.000 gitulah guys ya. Tadi kan dari 200.000 gitu. Wah, mantap sekali guys. Kita glitch terus guys ya. Selalu glitch tadi. Glitch lagi. Oke. Batshuayi, banyak yang nanya. Bang, Batshuayi lu rilis enggak? Ya, gua rilis lah. Karena dia silver ball, cuy. Nah, siapapun silver ball-nya, Paulsen juga gua rilis. Vasquez gua rilis, Van Persie gua rilis, semuanya gua rilis bro ya. Batshuayi bakal naik ke gold ball kalau nggak salah gold ball ya guys ya. Tapi ya gua rilis lah, bodo amat. Hitam lagi. Kenapa harus silver? Silver, ha? Muka lu biasa aja cuy. Oke, ini cukup membahagiakan guys. Kita langsung dapat 3 black ball ya. Di regular agent 3 black ball semuanya glitch. Glitch geser. Glitch silver ball 2 tuh ya tadi. Oke, mantap sekali ya. Jadi kalau glitch adalah pas kalian touch, bolanya langsung ngebut ya, itu bakal glitch. Ayo, hitam lagi bro. Kenapa dilewatin bro black ballnya? Itu 2 lagi.
Aduh, kenapa harus godball? Nyanyi dulu ah lagu kebangsaan keberapa? Keberapa ya guys ya? Keempat, Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini ini harus blackball lagi? Prepet, prepet, ya, blackball lagi. Ayo, godball yang naik jadi blackball. Umtiti, Mbappe, yes kita dapat Bernadeschi ya. Dia nggak naik sih guys, kayaknya dia nggak naik ya. Seingat gue Bernadeschi ini nggak naik, tapi dia bagus gitu mainnya guys ya. Dia mainnya gerigit-gerigit ahoy, gerigit asik. Yang naik itu jadi blackball itu ada Mandzukic, Firmino, Sané, Mane, kemudian ada juga Fekir, ada juga Taufin, ada juga Sterling, ada Gabriel Jesus, ada banyak, pokoknya banyak sekali yang naik jadi blackball. Oke, sekarang kita langsung menuju ke The Classic. Ini The Classic part 9 guys ya. Oke. Ya, kita langsung ke The Classic di sini. Gua akan menyanyikan lagu kebangsaan ketiga di sini guys ya. Kita nyanyi bareng-bareng lagu kebangsaan ketiga, lagu kebangsaan terlama ya dari Silverman. U I u a au cincang wala wala beng beng. U I u a au cincang wala wala beng beng. Ha. Heo, black ball terus, hitam lagi. Nyempil kayak upil di kiper-kiper. Aduh. Nafas Raul, aduh. Lu kenapa? Kalau lu kelor nafas, lu blackball bro. Lu Raul nafas, ngapain dateng? Udah nyempil kayak upil terkiper-kiper. Kanan kirinya goalball, gua mendingan dapet goalball bro. Masih ada kesempatan itu goalball yang naik jadi blackball. Kalau enggak, ya setidaknya dia bakal gua nes kalau goalball. Lah, ini gua dapet silver ball nyempil gitu, bikin sakit hati gitu. Bikin hati tuh rasanya germet-germet, udah kayak dicocok-cocok, kayak ditusuk-tusuk gitu guys. Kan konyol gitu, aduh. Oke, sekarang langsung ke blackball only, isinya blackball semua guys ya. Langsung kita obtain di sini dan iya langsung saja guys, langsung saja kita menyanyikan lagu kebangsaan yang belum nyanyiin, lagu kebangsaan 1 dan 2. Yo ayo, kita bisa jadi black man. Yo ayo. Ini harus dapat black ball. Petir, luar biasa. Ini baru mantap. Gerget asik, gerget ahoy. Petir man. Wih, kita dapat Luis Suarez. Luar biasa, inilah yang disebut luar biasa, mantap ya. Mantap, pala lu aja gak mantap. Kita sudah dapat 4 black ball dengan 3 glitch, salah satunya petir. Iya, mantap ya. Luar biasa, kita masukin dulu guys ya. Di sini ada Suarez, kemudian ada juga di sini Luka Modric mau gue jadiin CMF bro. Oke, di sini ya. Kemudian ada juga di sini AMF Mkhitaryan, ada juga di sini Miranda, kemudian tadi goalball gue mau naro si Bernadeschi aja. Ada juga di sini kiper. Oke, kemudian ada lagi gak? Ada juga di sini Diaziane, tapi gue jadiin center back. Oke, ntar aja lah diatur-atur lagi guys ya. Semoga yang nonton video ini lebih sering dapat black ball dan kalian ya pokoknya lebih sering dapat black ball. Thanks for watching and see you next time. Bye.